Welcome to the GP, 我是 Papa Haji Channel. Oke, GP Lovers, sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa terlebih dahulu, seperti biasa, like, share, comment, subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya, agar kalian tak tertinggalan berita artis, kabar artis, yang terbaru dari kami di GP Gosip Paparazzi Channel. Dulu selalu terlihat sehat dan ceria, kini sang artis hidup hanya dengan satu ginjal. Kabar Vidi Aldiano mengidap penyakit kanker ginjal begitu mengejutkan publik. Pasalnya, sebelum divonis kanker, Vidi selalu tampak sehat dan ceria. Seperti dilansir dari matamata.com, 7 Januari 2020, pelantun lagu Nuansa Bening itu telah menjalani operasi untuk mengangkat kanker yang menyerang di tubuhnya. Kini Vidi Aldiano harus bertahan hidup hanya dengan satu ginjal. Namun lewat akun Instagramnya, Vidi tampak berusaha untuk terlihat kuat dan ceria. Hal tersebut terlihat jelas pada momen liburan tahun baru yang diunggah Vidi di akun Instagramnya belum lama ini. Lewat channel YouTube-nya, Vidi Aldiano pun berbagi cerita tentang sakit yang ia derita. Having cancer in my life. Dari situ gue lumayan gelap sih hidup gue. I don't know how to respond, how to feel. Gue gak bisa kasih tahu banyak orang yang juga karena gue paling gak suka bikin orang worry. Ungkap Vidi Aldiano. Vidi Aldiano juga bercerita saat pertama kali dirinya mengetahui kalau kanker ginjal yang dideritanya ternyata cukup parah. Alhamdulillahnya gue itu stadium 3. Itu mens. Sebenarnya kanker itu sudah menuju ke pembuluh darah gue. Tapi itu belum menyebar kemana-mana. Jadi cuma di ginjal gue doang. Sekarang I have only one kidney, ujar Vidi Aldiano. Vidi juga menceritakan kondisi terbarunya usai menjalani operasi di rumah sakit Singapura. Ternyata kanker yang menyerang tubuh Vidi itu cukup agresif. Basically, sebenarnya di badan gue udah nggak ada kansernya, tapi jenis kanker yang ada ginjal gue itu lumayan agresif, jadi mungkin banget akan hadir lagi, pungkas Vidi Aldiano. Semoga Vidi Aldiano diberikan kesabaran dan mendapatkan kesembuhan dari penyakitnya tersebut. Cepat sembuh ya, Vidi Aldiano.